diketahui bahwa pembuatan gaban itu pertama tentang bahan. Bahan didatangkan dari pegunungan, lalu dibawa ke kasongan sini, diolah memakai penggilingan, molen itu. Terus dicampur bahan baku yaitu lempung sama pasir halus, lalu dicampur sama air, diaduk-aduk, lalu dimasukkan ke molen sampai 4 kali penggilingan. Bila tanah liat yang dibeli, nanti lihat. Lalu sampai 8 jam itu api besar. Seperti itu tentunya. Nanti pada apa itu, kayu bakar,